kita tengok pula apa kisahnya di belakang ni. Selepas hujan lebat semalam, okey, nampaknya di belakang ni steady ya. Sebab diorang macam agak terlindung lah kawasan belakang ni. Okey, inilah suasana di belakang rumah saya ni. Jadi dia tidak lentok macam yang di depan tu. Kena angin kuat di depan tu. Okey. Wow, saya punya pokok pudina makin subur. Pudina makin subur ya. Senangnya dalam hati. Wow, pudina saya baita. Makin subur dan daun sangat lebar. Ini pokok tomato cherry. Pokok tomato cherry saya sudah ikat. Takut dia jatuh sebab sudah panjang. Saya ikat dengan dawai itu. Okay, ini capsicum. Wow, banyak juga yang mati ya. Satu pasu mati, dua, tiga, tiga pasu mati. Yang lain masih lagi dalam semayang. Okay, pokok kucai saya. Hari ke-6, daun makin panjang selepas dipotong. Okey, cili. Ini cili padi tidak berhenti-henti berbuah ya. Hari-hari ia berbuah. Hari-hari berbunga. Bagus.